Halo guys, jumpa lagi di channel aku Ali Waprianto. Kali ini aku mau share ke kalian ya mod tentang bis JB 13 Hino R260 guys. Sebelum itu kita review modnya dulu ya. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment ya guys ya. Ini tentang bis Bristran guys, Bristran tuan muda, request dari salah satu viewer yang komen di channel YouTube saya ini ya guys ya. Silakan download di bawah, deskripsinya ada. Ini Bristran tuan muda guys, jenisnya SHD JB 13 Hino R260 guys ya. Oke, kita review dulu dari aksesorisnya. Ini suspensi ya, nomor satu ini ya suspensi. Oh, kita mundurkan dulu biar keren. Kita mundurkan dulu ya guys ya. Oke, nah kita review dari sini guys. Ini suspensi nomor satu ini guys ya. Ini yang nomor 2. Oh, ini bagasi. Yang nomor 3 ini apa ini? Bumper depan ya, guys ya. Bumper depannya itu bisa ada perisai guys ya, perisai pedang, guys. Sudah aksesoris, full aksesoris ya. Oke, ini buat perisainya. Bumpernya bisa naik. Oke, untuk pintu. Oke, masuk. Untuk bagasi belakang belum ada ya. Untuk kap mesin belakang tidak terbuka ya guys ya. Jadi 1, 2, 3 nya untuk bagasi samping, bumper sama suspensi. Oke, kita review interiornya. Interiornya keren sekali, ada boneka emoticon ya guys ya. Ada TV-nya, ada GPS, full color guys. Tuh, orange kombinasi putih, kombinasi hitam guys ya. Kita tutup lagi suspensi, kita turunkan aja. Oke, kita tutup semua. Suspensi kita turunkan. Bumper mana tuh? Oh, ini bumper. Naikkan biar keren guys, tuh ada bumpernya gini ya. Oke, semua ready. Oke, kita coba tarikannya guys, kita tutup dulu pintunya, kita coba tarikannya. Oke, tarikannya mantap, lumayan sih, mantap guys. Untuk ukuran mod free keren ya, bintang 5 guys review saya. Untuk liverynya juga keren, full color, warna jeruk ya guys ya, orange kombinasi putih kombinasi hitam. Ini posisi di Semarang, akan ke Solo guys. Kita review jalan-jalan aja, ngetes gimana sih mod ini, apakah recommended apa tidak. Kita review ya pelan-pelan ya guys ya. Oke. Suka nge-lag kadang-kadang ya. Mungkin di VCR saya guys. Itu nge-lag. Oke. Menikmati perjalanan siang. Kita coba belnya. Oke, telolet. Oke, nyala dengan baik. Kita ke arah Solo. Pelan-pelan di sini. Thank you.
Yang suka moting silakan dulu di bawah. Free ya guys ya. Beserta liverinya. Beserta liverinya guys. Free. Oke. Cuman untuk steeringnya ini agak berat kayaknya ya. Mungkin kekurangan itu aja, agak berat steeringnya. Kurang sensitif guys. Sensitivitas mungkin bisa di pengaturan, nanti diatur sendiri sesuai device-nya ya. Ini berat ini guys. Tuh. Tapi sejauh ini keren guys. Kita jalan-jalan aja ya. Jalan-jalan. Mulai hujan. Kita nyalakan wipernya. Nyalakan wiper. Oke. Tuh guys, keren, ada boneka emotikonnya, bantal-bantal emotikon ya guys ya. Hino. Chassisnya Hino guys. Chassisnya Hino. Kita harus pelan-pelan karena hujan guys, menuju Solo. Kita review sejauh ini bintang 5 guys untuk mod free Bristran ini guys ya. Request dari salah satu viewer YouTube aku ini ya guys ya. Terima kasih sudah request, semoga dilancarkan rezekinya. Kita ke mana ini? Ke kanan ya guys ya. Oke, kita ke kanan. Untuk steeringnya agak berat ya. Mungkin bisa diatur nanti waktu di device kalian. Semuanya free, gratis guys. Oh, belok-belok, sorry, belok. Kelepasan guys. Kita mundur dulu. Kita belok sen kanan. Oke. Untuk kecerahan warna oke, aksesoris keren sekali, cuman kelemahannya enggak apa, aksesoris engselnya kurang yang kap mesin belakang ya guys ya. Ini ada mobil nyelonong, ini apa ini? Oke. Kita nanti di depan udahan guys. Oh, mungkin cukup sampai sisi sini. Reviewnya. Nah, kita cari rest area guys. Sejauh ini keren sih untuk map mod. Sorry, mod itu gratis ya guys. Keren sih. Oke. Ya di sini mungkin ya. Di sini oke, kita turun guys. Kita turun. Oh tidak bisa, harus di parkir terbuka guys. Kita review dari luar.
ini posisi perjalanan ke Solo tuh ada bempernya kayak pedang ya guys ya. Ini keunikannya guys. Bristran, oke. Yang suka mod ini silakan dulu di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini modnya gratis, free. Silakan dulu di bawah. Oke, semoga bermanfaat. See you guys.